Pak Jun sebagai kepala dinas perhubungan, bapak tentu sudah paham lah. Apa kira-kira hal yang di apa yang harus diizinkan kepada mereka ini? Artinya ini kan kapal swasta pure, swasta yang mungkin mereka komersialisasi. Yeah. Tentunya kan ada mungkin pembicaraan dengan dinas perhubungan. Apa kira-kira yang mereka bisa ini uh, perizinan apa yang mungkin mereka harus uh, penuhi dulu baru bisa gitu, Pak? Kalau terkait dengan perizinan, karena uh, operator ini sudah piawai atau yeah. istilahnya sudah memiliki kapal-kapal yang uh, sama, dia hmm. ya, untuk perizinan itu sudah tidak ada masalah. Jadi uh, tinggal waktu operasinya, karena kapal ini kan didatangkan dari luar negeri, yeah. berproses terkait dengan perizinan itu tentang terka, terkait perizinan itu dari Kementerian Perhubungan yang akan keluarkan terkait dengan kelayakan kapal, keselamatan kapal dan yang lainnya itu Kementerian Perhubungan yang akan mengeluarkan perizinannya Pak. Jadi dari kita provinsi sebagai uh, provinsi ini dari pusat? kita hanya bersifat mendukung Pak dalam artian untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa hadir Kaparuru ini di provinsi kepulauan Riau untuk masyarakat yang akan menggunakan. Dan ternyata animonya ini sudah uh, tersiar di pemilik-pemilik uh, kargo, Pak. pemilik kargo, Dan kita ya. sampaikan hmm. ke beberapa kargo, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi, informasi ini. Ya. Ada yang berpesan, uh, sekali jalan ada 10, 10 kendaraan pulang pergi yang akan dia ikutkan. Ya. Jadi sudah booking, misalnya dia berangkat dari Jakarta 10, Berangkat dari sini ke Jakarta pun 10 juga yang akan dibawa ke sana. Tentu ini menjadi satu apa namanya informasi yang sangat berarti bagi mereka. Kita sampaikan. Ternyata kargo-kargo uh, yang ada di di Kepulauan Riau ini sudah berkomunikasi kepada operator tersebut. Kepada operator. Iya. Mungkin ada nggak pesan khusus mungkin Pak Artinya kan sebagai mereka yang soan ke dinas perhubungan ya. dalam hal ini ya ke provinsi Kepulauan Riau. Mungkin kan dari provinsi Kepulauan Riau, kan melihat bahwa kami ini sebenarnya di provinsi Kepulauan Riau ini yang sangat-sangat urgent untuk dipasok adalah uh, material. Selain itu, juga beras, cabai, ya. dan telur. Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Apakah ini juga disampaikan kepada mereka-mereka yang kargo ini tadi? Hmm. Ini loh, yang kepentingan apa? Jangan pula nanti membanjiri barang-barang di luar, di luar yang kepentingan apa ini lebih banyak gitu, ada pesan seperti itu, Pak. Tapi kalau kita lihat, memang... Uh... Kargo itu menyesuaikan kebutuhan, Pak. Jadi, eh, misalnya material bangunan itu sudah sudah ada eh, apa namanya pemesan-pemesan, eh, termasuk eh, yang hmm. sembilan bahan pokok, ya kan? Iya. Hmm. Yeah, yeah. Karena selama ini yang dari lintasan selari dan Kuala Tungkal itu sebagian membawa kendaraan. Uh, yang isinya yang juga sembilan uh, ya, bahan pokok poko, ya. tapi jarak tempuhnya kan dia dari Sumatera Utara menuju Jambi atau kan ke Riau kan iya. jadi dan itu butuh tempuhnya waktu butuh waktu lama juga akhirnya. dan sampai ke Jambi dan selari itu kan dia akan antri di roronya kalau ini kan dari produsen ke pelabuhan langsung masuk kapal kapal roronya itu langsung sampai ke Batam atau ke Bintan ya iya kan iya, turun iya. langsung bisa di di apa namanya dibagi-bagi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Karena memang kalau dilihat dari ini ke selari sana itu 23 jam ya. Ya, ya 23 betul, jam. betul. Belum lagi nanti dari selari ke Medannya ah, kan? Kemedannya ya, itu betul. 24 jam. Betul, betul, Jadi betul. Jadi lebih betul, lama. Betul, betul. betul, betul, betul. Nah, dengan adanya ini akan memang memangkas waktu dan memangkas juga waktu. Lebih cepat efisien gitu. dan dan. dan iya apa namanya ke eh, sembilan bahan pokok seperti sayur itu kan ada waktunya deh pak ya, berapa hari betul. sudah tidak bisa digunakan kan ya. kalau telur hmm. itu misalnya seminggu nah, dia cuma 24 hmm. hari dua hari sudah bisa digunakan hmm. di di batam apalagi hmm. buah-buahan di sumatera utara tuh banyak sekali kan banyak betul. jeruk banyak apaya, sekali durian macam-macam kan ya, nah. Nah.